Baiklah, kali ini saya akan mendemokan produk. Ini merupakan modul jam digital 7 segmen 4 digit dengan ukuran segmen 1,5 inci menggunakan microcontroller ESP8266, sudah lengkap dengan RTC ya. Dan untuk driver dengan segmennya menggunakan IC register 74595. Kemudian di sini ada tombol untuk settingnya. Ini menu ini yang tengah ini untuk masuk menu di tombol set. Kemudian up down untuk tambah kurang. Kemudian untuk suplainya itu menggunakan 5 volt ya. Di sini ada beberapa pin 5 volt. Di sini bagian input data dan output data. Kemudian di sini juga sudah disediakan khusus untuk pin 5 voltnya. Nah, di sini sudah ada contoh yang sudah diberi tegangan 5 volt. Di sini saya menggunakan pin bagian input data. Nah, jam ini bisa menampilkan jam, tanggal, tahun, dan suhu. Nah, ini yang tampilan utama, ini jam utamanya. Kemudian ini tanggal, bulan, tahun, dan suhu. Nah, kemudian jika kita ingin menyeting, kita tinggal tekan tombol set yang tengah ini. Nah, akan masuk menu setting. Di sini setting jam ini bisa ditambah kurang ya. Nah, coba tambah. Kemudian kalau mau geser tinggal tekan menu lagi set. Nah, ini bisa tambah kurang bagian menit 10.23. Kemudian ini tanggal 17, kita ubah ke 19. Kemudian bulan 9 sampai 12 ya. Ketika 12 balik ke 0, kita set di bulan 11. Kita lanjut, ini setting tahun. Save ya. Kemudian akan kembali ke tampilan default. Ini jam 10.23. Kemudian tanggal 19 bulan 11. Tahunnya tadi kita set di 2019. Nah, seperti ini. Nah, ketika ini listrik mati, kita nggak perlu nyeting lagi. Contoh kita matikan, kemudian dihidupkan lagi. Data jam akan tersimpan di RTC, jadi kita nggak perlu setting-setting lagi. Cukup setting di awal saja. Nomor 19 bulan 11 tahun 2019. Nah, kurang lebih seperti itu. Bagi teman-teman yang ingin order, nanti bisa cek di deskripsi, saya cantumkan link pembeliannya. Dan ini bersifat open source ya, jadi nanti teman-teman dapat programnya, jadi bisa dikembangkan lagi. Untuk programnya nanti menggunakan port ini ya, port programming di sini sudah saya sediakan, menggunakan USB DTL nanti untuk upload programnya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk demo kali ini. Terima kasih.